Halo Auto Lover, masih di channel yang sama di otomotif.net. Nih, hari ini kita berada di Otobit Pekanbaru. Kita mau melihat update mobil mana aja yang nggak terjual kemarin. Jadi kita update lagi, barangkali teman-teman ada yang minat. Tapi untuk kanter yang mobil baru kemarin sudah terjual di angka 340 juta. Ya, berarti dia terjual dengan harga dasar. Jadi untuk ini, NMR ini, ini tahun 2021, dan ada lagi tuh di sebelah sana NMR juga tahun 2019. Itu keduanya sama harganya kemarin 225 juta, ya 225 juta, tapi dia tidak terjual. Kenapa kok tahun satunya tahun 2021, satunya tahun 2019? Ini sebetulnya tahun 2020, cuman pemakaian 2021. Tidak terjual, setiap unit kan ada ini, minusnya masing-masing. Ini 225 dengan tahun 2020, yang sana tahun 2019 dengan harga yang sama 225, dan biasanya itu bakalan turun, bro. Ya, minggu ini tidak terjual, yang pasti turun. Untuk minggu depan turun, bisa 5 juta, bisa 10 juta, bahkan bisa 20 juta, dan dia bakal menyesuaikan dengan harga yang betul layak untuk dibeli bagi peserta lelang, ya. Oke ya. Untuk cara ikut lelang di Otobit simpel banget. Atau bisa kontak nomor saya, atau datang, atau klik judul video ini, judul video yang ada di bawah ya. Diklik aja di situ, bakal ada kontak person dan tempat lelang dan cara lelang yang bisa teman-teman telepon. Terutama ini di wilayah Kota Pekanbaru nih. Oke ya. Kita lihat aja unitnya nih. Ini ada kanter. Ada semuanya, kita lihat detail. Kenapa dia tidak terjual minggu kemarin? Untuk ini kan update minggu ini, minggu depan biasanya bakalan turun harga. Oke ya, kita cek aja unitnya. Halo Mas Bro, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini hari ini kita update mobil yang kemarin tidak terjual di Otobit Pekanbaru. Nah, kita sekaligus update ya. Kalau tidak terjual itu biasanya itu bakalan dia lelang kembali di Senin besok. Dengan biasanya tuh harga tuh bisa turun, bro. Nah, tapi kemarin yang untuk Mitsubishi Canter yang mobil baru sudah terjual. Di sini kemarin kan ada Canter sama HDX-nya udah sold duluan. Dan Canternya sudah terjual yang mobil baru. Yang baru itu ya, terjual di angka 340 juta rupiah. Kilometer baru di angka 8 kalau nggak salah, 8 kilometer. Surat STNK-nya itu dam, serutnya dam berarti. Dan dia belum dipakai kerja sama sekali dan belum dipasang dam sama sekali, belum dipasang bak sama sekali. Nah, sekarang kita update. Ini unit yang tersisa. Biasanya sebelum nanti menjelang hari Senin tuh ada tambahan-tambahan. Kemarin yang udah lelang itu nggak terjual, NMR, dan ini NMR. Yang lainnya sudah berangkat. Nah, sekarang kita lihat unit yang ini dua di sini nih, kanter kenapa menyendiri ini ya? Ini kenapa menyendiri ini? Ini yang di sini nih kanter tahunnya kita nggak tahu ya, tahun berapa? Bempernya nggak ada nih ya, bemper nggak ada. Keduanya berbentuk sasis. 125 PS tahunnya kita nggak tahu karena plat number nggak ada, jadi kita nggak bisa ngelihat tahunnya. Kondisi lampu semuanya oke, full, tidak ada masalah dari body, hanya di samping sini ini agak penyok nih bro. Dan kalau yang lainnya masih bawaan semua, power steering, grill, kesemuanya ya.
tipenya sasis, dan ini bekas untuk dipakai kayaknya untuk tarik balak, berarti belum pernah dipasang bak nih bro. Kalau tarik balak ini sama sekali belum dipasang bak ini. Cuman sasis memang dicincang biasanya kalau tarik kayu. Untuk logging ya, nih dibolongi, itu bekasnya, dan itu di belakang sana bulat, dan di paling belakang sana petak. Nah itu biasanya, karena dia di tengah sini itu dipasang dia winching. Jadi dia jalan hanya untuk narik kayu aja. Ya. Dan untuk unitnya ori masian. Bawaannya kita lihat transmisi, kodenya. Kode transmisi artinya kalau kodenya itu tahunnya tahun tinggi. Sekitar tahun 2019 up ke atas kode transmisi ya. Tahun tinggi dia. Kalau kodenya apa nanti Mas Bro coba kalau punya kanter dilihat aja. Di situ ada kodenya situ. Jadi kode transmisi itu seperti apa? Dia ada T5, ada T7, ada T8. Nah, itu ada kodenya. Dan ini berbentuk sasis. Kelengkapan bannya lengkap, cuman tangki agak penyok-penyok. Dan ini kemarin belum keluar harga, belum keluar harga. Jadi silahkan ditongkrongi aja channel otomotif.net. Barangkali jangan sampai kelewatan. Ya, jangan sampai kelewatan. Yang HDE kemarin terjual di angka 260. Yang tahun 2021 sama bekas tarik kayu juga HDE-nya. Tahun 2021 juga. Ini yang kanter dari bodi sebelah kanan tadi kondisinya oke. Sebelah kiri juga nggak ada masalah, cuma lampu yang sini nggak ada nih. Ini kan ada lampunya sini nih. Bumper memang nggak ada. Ini kondisi samping sebelah kiri, fuse-nya, akinya lengkap. Berarti mobil ini jalan bro. Ya, mobil ini jalan. Kemudian, nah ini yang unit Super Speed. Super Speed yang 1 juta edition. Ini sudah pakai over fender ya, ini sasis. Dan bekasnya ini bak mati, unitnya terawat nih bro. Kelengkapannya boleh dibilang lengkap banget ya. Sangat lengkap. Super Speed 1 juta edition. Dari tampilan depan cukup lengkap banget. 125 PS. Kalau tahunnya, karena plat numbernya nggak ada bro. Ini ada nggak nih? Kok gelap banget sih? Waduh, iya dulu lagi. Aduh, nggak kelihatan sama sekali nih bro. Kita lihat coba belakang tahun berapa. Kalau kelengkapannya lengkap kok bro. Ya, sangat lengkap banget. Sangat lengkap, akinya bahkan dikunci gak gitu. Ah, nggak dikunci bro. Ya, kelengkapannya lengkap nih, interiornya, door trim, dashboardnya. Ini kalau tahunnya, apa bro? Kalau dikolaborasi warna hitam kayak gini, dashboard biasanya tahun 2018 ke atas. Biasanya seperti itu ya. Dan untuk joknya dia sudah dibalut. Bersih, bersih, bersih dalamnya. Masih oke. Oke, masih layak ya. Kalau untuk interior, layak. Kita tutup. Nanti kita lihat kode transmisinya, kode gimana. Bannya juga masih lumayan bagus. Tuh, lumayan bagus. Ada ban serepnya. Kita lihat ke belakang. Oh, tahunnya 2018 bro. Ya, tahunnya 2018 unit ini. Ya, ini kelengkapannya. Itu gardannya, dia kan 125 PS Super Speed, dia 5.571. Jadi ini biasanya Super Speed ini dipakai untuk lintas baru oke nih bro. Ya, setiap mobil itu kan ada untuk rasio transmisi, untuk di road daerah mana, maksudnya untuk di jalan yang mana yang cocok. Kita lihat transmisi T. Oke, T7 berarti dia masih original.
masih bawaan dia, masih original. Ya, turbo, pilpom. Dan untuk mobil terbaru yang saya dengar, nah yang saya dengar itu dia common rail, Bo. Jadi yang 136 PS berubah di angka 150 PS. Ini Ragasa ya. Ragasa tahun 2005, tapi ini enggak bakalan dilelang nih. Karena ini cuma titipan. Udah lama banget di sini nih, Bro. Ya. Untuk yang terbaru, jadi common rail. Nah, kita belum nge-review unitnya yang terbaru nih. Jadi belum tahu dia cocok apa tidak untuk di lokasi ekstrim dan tenaganya seperti apa. Terus dia bisa nggak makan solar busuk, itu lagi yang terpenting ya. Karena kan biasanya kalau mobil truk ini banyak di lokasi, kalau dekslet, waduh ya hancur, Bro. Ya, oke, kemudian ke ini tahun 2020, pemakaian 2021 kayaknya ini, Bro. Kalau dilihat dari plat number 2021, cuman bak kayu rangka besi, cuman baknya sudah nggak rekom lagi, perlu perbaikan ulang ya. Untuk baknya bak mati bukan dam ya. 6 speed NMR 71 26 berarti tahun 2021 kepala kayak gini nih. Dan ini kemarin di harga 225 juta tidak terjual. Ya, 225 juta tidak terjual. Jadi untuk Senin besok biasanya itu bakalan turun. Bisa jadi turun 5 juta, bisa jadi turun 10 juta, bisa 20, bisa juga lebih. Tergantung. Tapi biasanya nggak terlalu drastis sih turunnya ya. Bisa 5 juta, bisa 3 juta juga kadang. Yang pasti unit ini masih di sini, nggak terjual kemarin. Oke ya. Untuk kelengkapannya bareng-bareng kita lihat. Lengkap dia, 6 roda ada, aman, cuman baknya aja kurang begitu rekom. Bak mati. Dia unit kesini datang dan jalan. Terus di sebelahnya ini ada counter lagi 1 juta edition. Ini tahun 2018 kalau kita lihat. Cuman kepala pernah direkon. Nih, pernah direkondisi. Bak kayu full, bak kayu. Ini lelang enggaknya kita belum tahu, Bro. Ya, ini belum tahu lelang enggaknya. Interior ori ya. Ori interior masih bawaan. Kita tunggu aja. Kalau lelang besok pasti ada ditempel nomor lotnya di sana. Dan di sebelahnya ada Toyota Dyna 130 HT dump truck. Yang ini tadi bak mati ya. Jadi yang dump enggak ada kayaknya ini. Yang dam cuma satu nih, Toyota Dyna nih aja. Dam truk tahunnya berapa kita nggak tahu, tahun berapa nih. Ini dibungkus plastik karena kacanya nggak ada. Bempernya juga nggak ada. Lampu-lampunya juga udah expired kayaknya, udah minta diperbarui. Kacanya nggak ada, tapi tenang, Bro. Tenang, tenang, tenang. Turbo ya. Kacanya tuh ada di sana, lepas dia. Tuh kacanya tuh. Lepas dia. Dam ya. Tahunnya kita nggak tahu, tahun berapa. 130 HT dam. Yang terakhir ini yang menurut aku lumayan bagus, tapi tahunnya agak muda nih, Bro. Agak rendah maksudnya. Untuk bak mati ya. Dan baknya dalam kondisi kayaknya terawat. Ini kemarin sama dilelang dengan harga 225 juta tapi tidak terjual. Ya, tahunnya 2019, tapi ini agak terawat daripada yang satunya tadi. Ya, putihnya putih bersih. Ya, 225 juta tapi tidak terjual unit ini. Oke, kita belum lihat interiornya. Mau ke situ. Bisa dibuka enggak, Bro? Waduh, enggak bisa dibuka, Bro. Oke ya, mungkin itu aja unit yang ada di Autobeat Pekanbaru update-nya per hari ini. Sampai jumpa nanti pas hari proses lelang. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.